Video lu kayak yang masa jadi ini satu tempo yang baru, modus operandi yang baru, kerana mungkin ada kaitan dengan harga pasaran di luar negara yang lebih tinggi. Jadi penduduk ketum atau pengedar ketum ini menggunakan pelbagai taktik. Kalau dulu kita tengok dia guna lori, van, kereta dan sebagainya, tapi ini kali menggunakan tanker.